Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang mahasiswi asal Grobogan, Jawa Tengah sudah 15 hari menghilang. Mahasiswi ini menghilang usai berkenalan dengan seseorang lewat media sosial. Sudah 15 hari, Puri Yuntari Restikana, mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Salatiga, Jawa Tengah menghilang. Warga Genuk Suran, Purwodadi ini hilang kontak dengan keluarganya sejak tanggal 26 April lalu. Puri berangkat dari rumah menuju Salatiga sejak 23 April. Diduga menghilangnya Puri berkaitan dengan kenalan barunya lewat media sosial. Pria itu mengaku anggota TNI Angkatan Udara berpangkat Letnan 1. Iya, kenalnya Sultan itu. Lewat Facebookan gitu lah, Facebookan gitu. Ngakunya apa, Bu, itu? Nganu Angkatan Udara, Letu Angkatan Udara. Ayah Puri, Mas Kandirwanto, adalah seorang anggota TNI. Ia menemukan ada kejanggalan, mulai dari sosok lelaki oknum TNI hingga dari balasan pesan singkat anaknya. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Polres Salatiga. Ada kejanggalan pada saat saya tanya kenapa dipel nggak diangkat dulu. Bapak HP-nya Puri error, Bapak. Nah, HP-nya Puri error itu bukan kata-kata anak saya. Hilangnya Puri juga dibenarkan Universitas Kristen Satya Wacana, tempat Puri menimba ilmu. Mahasiswa jurusan pendidikan guru sekolah dasar ini tidak meregistrasi ulang status mahasiswanya. Semester lalu, akhir semester 2, dia masih kuliah. Tapi di semester antara ini, dia memang belum registrasi. Jadi dia belum mendaftar untuk semester antara ini. Dan untuk PGSD, memang kuliah baru dimulai minggu ini. Informasi kehilangan lengkap dengan foto-foto dan ciri-ciri Puri melalui jejaring media sosial sudah diunggah. Pihak UKSW juga berupaya membantu mencari hilangnya Puri dengan menyiapkan data-data tambahan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.